Lesti Kejora dan Rizky Billar rayakan 1 tahun pernikahan. Diketahui, Lesti dan Rizky Billar resmi menikah secara negara pada tanggal 19 Agustus 2021. Setelah langsungkan pernikahan secara negara, terungkap Lesti dan Rizky Billar sudah menikah secara siri pada April 2021. Kini, Lesti Kejora dan Rizky Billar rayakan setahun pernikahan keduanya secara negara. Hal itu bisa terlihat dari unggahan Lesti dan Rizky Billar di Instagram masing-masing. Setahun menikah, Rizky Billar dan Lesti telah dikaruniai 1 orang anak. Anak laki-laki pertama Rizky Billar dan Lesti Kejora diberikan nama dengan panggilan Leslar. Kini pasangan ini bahagia telah menjadi orang tua. Rizky Billar berharap ia dan sang istri bisa selalu romantis. Tepat setahun lalu, saya dan istri melangsungkan pernikahan sah secara negara. Happy anniversary at Lesti Kejora sayang. Semoga kita selalu romantis seperti foto slide 1. Hihihi, tulis ayah dari Leslar Al-Fatih Billar ini. Sementara itu, Lesti hanya menuliskan keterangan foto singkat di Instagramnya tepat di hari jadi pertama pernikahannya. Rizky Billar mengaku mengajak Lesti Kejora nikah siri terlebih dahulu karena ingin menjaga marwah kekasihnya. Bukan saya sok suci, saya harus jaga marwah seorang Lesti. Lesti ini adalah seorang yang punya citra yang bagus di masyarakat. Jadi seorang contoh, inspirator banyak orang, ujar Rizky Billar. Pas dekat sama Dede, wah kita nggak bisa nih dekat tanpa ada ikatan pernikahan. Atas saran keluarga kita memutuskan langsungkan pernikahan, sederhana namun sakral dan khidmat lanjutnya. Rizky Billar mengungkapkan, ia sudah menikah siri dengan Lesti pada April 2021. Penghulu pada pernikahan agama itu adalah Ustadz Subeki. Ada beberapa rekan artis yang hadir sebagai saksi pernikahan siri Billar dan Lesti, yakni Rim Bayang, Dinda Hau, dan Haris Friza. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.